Ini saya ingin membeli jajanan murah meriah. Ini ada jajanan namanya bolu bolang baling ya. Dan murah meriah 1000 rupiah. Satu pisis 1000 rupiah dijamin maknyos enak. Ini ya teman, ini yang panjang namanya cakwe 1000 rupiah, dan ini yang agak berbentuk persegi ini bolang baling ya. Ini harganya juga sama 1000 rupiah ini dengan masnya. Mas siapa mas? Mas Yuda. Mas Yuda. Buka dari jam berapa mas ini mas? Di sini mas? Jam 7 pagi. Sampai kira-kira jam berapa mas? Abisnya ini mas? Jam 9 pagi ya. Ini kira-kira tiap hari berapa kilo tepung yang dipakai ini mas? 25 ya? Oh lumayan, ini banyak ya. Ini ya teman proses pembuatannya ya. Cuma masnya ini lagi repot, lagi sibuk ya sendiri bikinnya, makanya terburu-buru. Bahan bakunya tepung terigu ya mas itu ya? Tepung terigu dan bahan-bahan lainnya apa mas? Banyak ya? Valet, amanda, gula. Oh, ada gula terus. Iya, itu dan sebagainya. Tepung terigu pokoknya intinya bahan utamanya tepung terigu ini ya, teman-teman. Dibikin seperti ini. Mungkin buat teman-teman yang melewati daerah Meranti, Purworejo ya, itu bisa mampir di kue bolang baling ya atau cakwe ini ya, dengan harga 1000 rupiah per pisis ya, lumayan alhamdulillah murah ya teman-teman. Bisa membuat perut kenyang ya teman-teman. Seperti ini proses menggorengnya. Gorengnya cepat itu ya mas? Gorengnya termasuk cepat ya, itu minyaknya panas itu teman-teman. Minyaknya panas. Ini sudah mempunyai cabang nggak mas ini? Belum ya. Ini kalau yang di Meranti itu yang depan itu punya orang lain itu? Ya, beda lagi. Oh, beda lagi ya. Tapi itu agak kecil-kecil, Mas. Ya, 500-an itu. Oh, 500 ya. Kalau di sini 1000-an ya? Oh, iya. Iya, teman-teman. Itu di atasnya wijen ya, Mas? Iya. Oh, di atasnya dikasih wijen, teman-teman, itu. Kasih wijen. Ya, laku banget. Gak apa-apa. Iya. Oke, buat teman-teman yang mampir ke jalan-jalan ke Purworejo, jangan lupa mampir ke ini ya, di Desa Meranti sini ya, di depan SD Meranti ya, arah Berjan ya. Dengan harga murah meriah 1000 rupiah per pisis ya, namanya bolang baling dan cakwe ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.